Hai, Assalamualaikum. Saya Syed Dewa. Hari ini saya nak share sikit tentang kat mana kita nak tak shading dan kenapa kita nak tak shading. Shading ni kita nak letak untuk menampakkan pipi kita lebih kurus. So, kita kena tahu kat mana pipi kita. Alright? Selagi kita tak dapat tahu kat mana pipi kita, makanya shading kita akan ke laut. So, senang je nak tahu pipi kat mana, kita kena buat mengenal bentuk muka. So, kenal bentuk muka anda. Kat manakah cheekbone yang pertama? Okay. Kita tekan kat sini, kita akan rasa tulang. So, tandakan tulang pipi kita kat mana. So, kat sini tulang pipi saya. Kita kena tahu kat manakah pipi kita berakhir. Ada line kat sini. So, line itulah yang menunjukkan pipi kita berakhir. Okay, so kat situ pipi saya berakhir. Now, kat mana nak letak shading? So, sini adalah pipi kita. Dan kita nak kuruskan bahagian ni. So, make sure shading anda tak melebihi garisan bawah ni dan juga tak melepasi tulang pipi anda. Okay, dia kena gelap bahagian bawah dan cerah bahagian atas. And pastikan tak melebihi bahagian bawah tu. Ha, nampak? So, kat situlah tempat shading kita. Boleh buat kat pipi sebelah lagi. Alright. Senang je kan? So, jangan lupa untuk like dan share. Bye. Ingat, jangan lebih bawah ni. Dan jangan lebih atas ni. Ciao.